YouTube Santria TV, jumpa lagi dengan saya di sini. Sebelumnya, seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Dan bagi para pemirsa yang ingin menjual atau mencari pilihan properti menarik lainnya di Bali, bisa menghubungi saya di nomor 083-114-508-614. Biarkan saya yang bekerja untuk para pemirsa semuanya, dan semoga harinya menyenangkan. Langsung saja, video kita kali ini saya akan menawarkan sebuah tanah luas. Luasnya itu adalah 4 hektar atau 400 are atau 40.000 meter persegi. Ini berlokasi di Pantai Brawe, deket banget sama Vins Club, Vins Beach Club yang di Brawe. Jadi luas totalnya adalah 4 hektar, lumayan besar sekali. Dan untuk pantainya adalah yang di sebelah sana. Nah, lebar sisi pantai yang di sana itu kurang lebih sekitar 71 meter. Kemudian nanti untuk lebar yang sisi jalan kurang lebih sekitar 80 meter. Seperti yang kita lihat, kalau yang di samping sebelah kirinya ini sudah ada villa. Ini lebih tepatnya sebuah villa komersil sepertinya, atau mungkin bahkan hotel, saya belum cek soalnya. Kemudian yang di sebelah sana itu baru ada villa-villa banyak yang di sebelah sana. Jadi tanahnya itu dia membentang dari ujung yang tembok sana itu, terus ngikutin tembok sini, terus ya. Ini yang tanah kosong ini semua sampai ke sana, nanti baru ke sana. Set sana kan, nanti ke sana lagi, terus ada tembok yang di sana itu dia garis, terus tembok sama sini semuanya kan ya. Ini semuanya adalah lokasi tanah ini. Jadi ini juga berdekatan sama projectnya Holy Wings Club. Jadi Vins Club sama Holy Wings itu dekat sekali dari sini. Kalau Vins Club itu memang sudah sebuah beach club yang sudah berjalan. Kalau Holy Wings itu akan dibuat atau dibangun dan sudah tahap pengerjaan. Holy Wings digadang-gadang sebagai beach club terbesar di kawasan Asia, infonya seperti itu ya. Dan dekat sekali sama tanah ini. Jadi pantainya sebelah sana ya, pantainya pantai pasir putih. Jadi ini adalah los pantai hampir dibilang yang langka ya, karena beberapa kawasan pantai Brawe itu ya, kalau yang los pantai sudah pada jadi bangunan semua. Ada yang jadi beach club, ada yang villa los pantai, ada bangunan komersil lainnya, ada restoran dan banyak yang lainnya. Jadi ini adalah salah satu yang masih dalam bentuk tanah kosong. Jadi tanahnya sangat luas sekali, membentang. Ya, kurang lebih begitu. Lokasinya adalah di Pantai Brawe. Pantai Brawe, Canggu, Bali, Indonesia. Nah, oke para pemirsa. Ini posisi saya sekarang di sini, dan kita lihat di sini adalah pasirnya pasir putih. Jadi ini adalah sudah kawasan pantai sebenarnya. Nah, cuman di sini ada bangunan beberapa semi permanen ya, ada beberapa tempat usaha begitu. Nah, ini dia ke sana. Dan sekarang saya akan menuju pantainya. Saya akan lewat tangga yang di sebelah sini ya. Jadi ada banyak pilihan tangga, 1, 2, dan 3. Dan ini masuk dalam kawasan tanah yang 4 hektar itu ya. Dengan lebar sisi pantai kurang lebih sekitar sampai sana sekitar 71 meter. Oke, kita langsung saja. Iya, ini adalah Pantai Brawe. Pantai Brawe-nya di sini. Jadi seperti yang kita lihat, ini adalah los pantainya. Sangat menarik sekali, bukan? Sangat menarik sekali seperti ini Pantai Brawe-nya. Los Pantai Brawe. Kita bisa lihat bentangan pasir putih yang sangat luas sekali. Bentangan pasir putih yang sangat luas sekali. Dengan ombak yang sangat bagus dan cocok sekali untuk dibuat surfing. Dan yang sebelah sana kita lihat itu bentangan tanahnya luas juga. Jadi yang sebelah sana itu adalah Vins Club di sana. Terus semakin ke sana lagi nanti adalah Authentic Prerenan. Jadi ini membentang luas ke sana. Jadi ada Pantai Brawe, nanti ada Pantai Batu Bolong, ada Pantai Nelayan, ada Pantai Authentic Prerenan. Ini satu deret pantai seperti ini. Sangat luas sekali. Ya, jadi untuk tanah yang saya tawarkan ini adalah di sini. Jadi yang tadi itu untuk lebar depannya, lebar yang sisi pantai sekitar 71 meter dari sana sampai ke sana. Ini adalah lokasi tanahnya dan langsung dapat pantai atau beachfront atau los pantai. Sangat jarang sekali, coba kita lihat sekeliling.
kita buktikan. Nah, kita lihat sebelah-sebelahnya itu sudah ada bangunan-bangunan. Ada yang bentuk villa, ada yang bentuk resto komersial dan yang lainnya. Nah, sekedar informasi, kalau yang di sebelah sana itu adalah kawasan Sanur yang di sana. Terlihat jelas dari sini. Jadi nampak sekali ada di sana. Jadi ini kalau misalnya kita lihat Pulau Bali itu begitu ya. Kayak seperti ini deretan Kuta Utara, Kuta, terus yang kesini adalah Sanur yang di sana. Oke, para pemirsa, jangan lupa. Jadi barangkali ada yang berminat nanti dengan tanah ini, kalau misalnya investor mau buat sebuah bis club skala besar, mau menandingi Vince Club ataupun Holy Wings, ini adalah salah satu kandidat yang terbaik. Karena selain lokasinya dekat, tanahnya juga luas. Kemungkinan kalau tidak salah, Vince Beach sama Holy Wings, kemungkinan ya, kalau saya salah mohon dikoreksi, kemungkinan tanahnya mungkin luasan ini. Karena ini adalah 4 hektar totalnya. Ini adalah 4 hektar totalnya. Kalau yang di sana saya rasa kemungkinan sih tidak nyampe 2 hektar ya, kemungkinan, tapi nanti itu perlu dikoreksi kembali karena saya juga belum ngecek data luas tanah untuk Holy Wings sendiri sama Vince Beach Club secara langsung. Cuman saya lihat aja sekilas dari Google Map ya. Kurang lebih begitu. Jadi ini sangat cocok sekali dibuat untuk Vince Beach Club terbesar, bahkan mungkin skala Asia atau mungkin skala dunia, bisa jadi seperti itu ya. Oke. Asia, Asia Tenggara ataupun skala benua. Oke, seperti itu dulu informasi yang bisa saya bagi kali ini. Jangan lupa bagi para pemirsa yang ingin menjual atau mencari pilihan menarik lainnya properti di Bali, seputar properti di Bali, tanah, rumah, villa, hotel yang lainnya, tanah los pantai, villa los pantai ataupun yang lainnya. Jadi hubungi saya di nomor 083-114-508-614. Saya rasa itu dulu, semoga harinya menyenangkan dan biarkan saya yang bekerja untuk para pemirsa semuanya. Dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan bye, thank you. Jangan lupa subscribe ya.